Ya, jumpa lagi teman-teman bersama Kedai Karya. Ya, sekarang saya lagi nerima paket ya dari Jember. Ya, ini adalah paket rootstock. Tahu rootstock ya? Rootstock itu adalah bagian bawah yang biasanya dibuat grafting. Nah ini saya beli rootstock namanya Peresgeopsis. Pernah tahu atau pernah dengar atau malah belum? Nah, kita lihat aja ya langsung ya, kita buka. Peresgeopsis, coba deh cari-cari juga. Ini adalah rootstock pengganti, apa ya, bukan pengganti sih, lebih ke alternatif ya, alternatif untuk bahan grafting. Jadi kalian grafting nggak harus pakai buah naga, tapi bisa pakai ini, rootstock ini. Peresgeopsis. Bentuknya kayak daun gitu loh. Oke. Ini saya beli di Facebook, nanti saya tampilkan di layar. Harganya kemarin dapat 100.000 ya. Ongkirnya ini dari Jember 11.000 ya. Jadi ini rootstocknya dapat ini penjepit ya. Penjepit kayak penjepit apa? Jemuran gitu loh. Ya. Ya, penjepit. Dapat ini penjepit. Ini hanya kardus ya. Penjepitnya dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 penjepit, oke. Okay. Oke, dapat penjepit. Ini kertas-kertas untuk nahan. Ada tisu juga ya. Ini juga kertas tisu penahan. Nah ini sepertinya ini hanya ini juga penahan aja. Jadi ini dia hanya gini aja packingnya. Oke, dikasih kertas ya, dibungkus kertas, kemudian dililit sama tisu, kemudian di dalam kardusnya ditahan ke kertas dan tisu juga. Oke. Oke, ini dia Peresgeopsis. Teman-teman, nah saya beli satu Peresgeopsis. Nah ini lurus gitu aja ya, ada durinya kecil-kecil, durinya halus-halus dan ada daunnya. Jadi ini sebenarnya masuk jenis kaktus ya, tapi ada daunnya. Ya, ini adalah jadi bahan untuk bahan graftingan. Jadi kalau tidak ada buah naga bisa pakai ini. Dan ini khusus untuk yang apa ya, grafting yang misalkan ada anakan potelan yang kecil-kecil itu bisa. Jadi kayak lebih ke yang kecil banget bisa pakai ini. Apa ya, lebih banyak berhasilnya kalau pakai Peresgeopsis. Ya. Jadi Peresgeopsis ini nanti kalau misalkan disambung kita bikin grafting gitu ya, ada anakan gimno misalkan, ini kita potong aja ujungnya ini, kemudian kita buang dan kita jepit ini,
kita jepit biar rata juga. Dan fungsi penjepit ini juga untuk menahan plastik ya. Jadi nanti ini juga disungkup sama plastik kemudian dijepit sama ini. Jadi fungsinya itu ini ya. Karena ini juga durinya lumayan juga. Duri halus tapi tajam. Ya, ini adalah rootstock, alternatif rootstock selain Bonaga. Kan banyak ya, ada yang pakai apa? Cowboy juga ada yang pakai memang Bonaga ada. Nah, ini adalah Paraskeopsis. Jadi yang masih kecil-kecil aja bisa pakai ini. Jadi ujungnya di atas. Next lah ya coba. Tapi ini saya harus sehatkan dulu Paraskeopsisnya biar bisa jadi bahan untuk bahan graftingan selain buah naga. Saya tertariknya lebih ke ini sih memang daripada buah naganya. Oke, ini dia paketnya. Untuk jumlahnya dapat 10, penjepitnya juga 10 dengan harga 100.000. Itu aja ya teman-teman kali ini. Nanti next kita akan bikin video tentang graftingan Paraskeopsis dengan anakan potelan kaktus. Jadi rootstocknya kita pakai Paraskeopsis. Ya, jangan lupa teman-teman di share video ini. Mungkin ada teman-teman lain yang mau beli bisa ke Facebooknya yang tadi. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan nikmatin prosesnya. Bye bye. Thank you.